Beredar sebuah foto tangkapan layar artikel dengan narasi bahwa Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut pemerintah tidak sengaja menggunakan dana haji dan tidak berdosa. Adalah akun Twitter Yudi Setiawan @yudiset1645294 yang turut mengunggah foto tangkapan layar tersebut 10 Juni 2022. Dari penelusuran kami, klaim bahwa Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut pemerintah tidak sengaja menggunakan dana haji dan tidak berdosa adalah salah. Faktanya, ini hoax lama yang kembali beredar di tengah masyarakat. Hampir 2 tahun lalu, kami menemukan narasi identik. Kesimpulannya, klaim bahwa Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut pemerintah tidak sengaja menggunakan dana haji dan tidak berdosa adalah salah. Faktanya, ini hoax lama yang kembali beredar di tengah masyarakat. Informasi ini masuk kategori hoax jenis misleading content atau konten menyesatkan. Medcom.id, a part of Media Group Network.